Good evening, selamat malam Sport Friends RTV. Apa kabarnya nih? Sehat-sehat selalu ya, semoga baik-baik aja di rumah. Dan di masa pandemi kayak gini nih, wajib banget kita melakukan yang namanya 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air yang bersih. Sport Friends, perkenalkan saya Memes Prameswari, hadir kembali di program eksklusif RTV Sport EFL Championship 2020-2021. Selamat malam Sport Friends RTV, apa kabar? Sehat-sehat kan ya, baik-baik kan ya di rumah. Sport Friends, di masa pandemi kayak gini, wajib banget kita melakukan yang namanya 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air yang bersih. Sport Friends, perkenalkan, saya Memes Prameswari, hadir kembali di program eksklusif RTV Sport EFL Championship 2020-2021. Dan malam ini RTV akan menayangkan 3 match sekaligus. Wow! Ruang make up siapa sih? Filternya wow ya, filternya ya. Filternya bagus. Filternya bagus banget ya. Lagi ya, Memes. Oh, salah sebut itu siapa tadi? Siapa Memes? Memes siapa? Ya, Memes. Siapa itu tadi siapa? Memes. Oh. Iya, salah ngomong doang, guys. Dadah, have a great night. Jangan lupa nonton YouTube channelnya Memes. Oh iya, jangan lupa juga nonton YouTube channelnya Bang Billy. Thank you, dadah. Bye, take care. Hari ini nyinen bareng Kak Citi. Semangat. Cantiknya. Ada siapa di sini? Hai. Hari ini nyinen bareng Kak Citi. Biodata, agama, umur, dan fakta Memes Prameswari. Memes Prameswari memiliki nama lengkap Citra Gama Prameswari. Ia merupakan wanita kelahiran tahun 1996, asal Gresik, Jawa Timur. Memes Prameswari mulai dikenal publik setelah mengikuti audisi X Factor Indonesia pada tahun 2015 lalu. Berikut biodata dan fakta Memes Prameswari. Biodata. Nama lengkap Citra Gama Prameswari. Nama panggung Memes Prameswari. Tempat tanggal lahir Gresik, 29 Agustus 1996. Umur 24 tahun, agama Islam. Nama orang tua Ibu Nartik Ai. Profesi penyanyi, musisi sinden. Pendidikan Universitas Trisakti dan Northampton University. Hobi menyanyi dan traveling. Akun Instagram @memes_prameswari. Fakta-fakta. Memes merupakan pesinden yang mendampingi Tukul Arwana di acara One Man Show. Memes Prameswari mulai dikenal saat mengikuti ajang pencarian bakat X Factor Indonesia pada tahun 2015. Ia juga pernah menjadi sinden di acara Opera Panjapa pada tahun 2017. Selain itu, pada tahun 2019, Memes juga merilis single perdananya bertajuk Sampai Kapan. Itulah tadi biodata dan fakta Memes Prameswari. Sukses terus di panggung hiburan tanah air Indonesia.